Ya, kali ini kita akan membahas mesin pinggul otomatis 7 mata, di mana matanya tersedia mulai dari F3 sampai F10. Di sini ada pilihannya. Untuk ketebalan maksimal ranting sudutnya adalah 5 sampai 8 cm. Mari kita coba. Ini ada tombol power. Ini tombol power, terus ini untuk tempat kabel power. Ini untuk kita coba. Kali ini kita akan nyoba untuk ukuran F10 di sini. Nah, kalau kita mau nyetel tinggal di sini aja, tinggal handle ini ditarik, ini diputar, disesuaikan. Kita mau coba R3 yang paling kecil. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kita mau pakai ini bisa. Kita lihat hasilnya. Nanti kalau mau pakai ini juga bisa. Kelebihan mesin ini adalah kita gak perlu nyeting untuk samping kanan kirinya, karena pisau sama ini sudah disetting untuk kertas masing-masing. Nah, di sini kita ada pembuangan sampah sebenarnya. Nah, cuman kan kita motongnya cuman sedikit, jadi sampahnya belum ada.